Anu Mas, tadi yang gojinya masuk satu ya Mas ya? Iya. Oh, boleh ngobrol sebentar ya? Boleh, boleh. Boleh, mantap sekali. Sambil duduk. Oke. Gimana ya? Biar santai gitu loh. Mas, ini dari mana Mas? Yang bermain jauh, yang ada di utara persiapan, yang ada di selatan persiapan. Thank you.
Mas, anu masih tadi yang kursinya masuk satu ya mas ya? Iya. Oh boleh ngobrol sebentar ya? Boleh boleh. Boleh mantap sekali sambil duduk. Oke. Gimana oke. Ya? Biar santai gitu loh. Mas ini dari mana mas? Dari Cilacap. Baru pindah ke sini Sumpio. Baru pindah ke Sumpio. Iya. Aslinya Cilacap memang ya. Oh, ngobrol-ngobrol tentang burung kucingnya tadi mas tampil luar biasa. Itu namanya siapa tadi mas? Excellent. Itu udah lama di tangan mas ya? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Itu masih belinya burung udah jadi apa? Setengah ya. Burung Bumi Ayu. Bumi Ayu. Terus untuk rawatan dari Excellent itu hariannya bagaimana? Full jemur, kalau mau lomba istirahat 2 hari. Full rodong, rodongnya pasang. Oh gitu, full jemur. Burung. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam dari pagi sebelum subuh ambun sampai jam 9. Di masuk di kerodong lagi angin anginin baru kerodong jam 11-an. Jam 11 siang. Iya. Kerodong. Mandinya tetap malam. Tetap malam. Kerodongnya harus basah. Kerodong basah. Misal kerodong setelah disemprot terus kering disemprot lagi. Semprot lagi. Oh. Terus untuk makan harian takarannya bagaimana ini? Biasa. Kalau hari biasa jangan dua. Jam 2. Kalau hari kurang 3 hari berbanyak 5-5. Oh gitu. Berarti dipersiapkan 3 hari sebelum lomba ya? Sebelum lomba ya. Jadi ditambahin jadi 5-5 ya. Terus untuk jemurnya tetap? Tetap. Tetap ya? Kalau kurang 3 hari udah nggak jemur. Oh nggak dijemur? Cuma kerodongnya pasang. Dikerodong. Sejak papung belum berasung. Itu? Papung ini. Oh ini baru papung malah? Baru papung. Baru papung 1 bulan. Oh berarti tangganya masih tampil terus. Setiap full banget. Setiap minggu tampil? 2 season. Oh ini trofinya mas ya? Iya. Oh luar biasa sekali. Pegang. Ini anaknya juga ikut, ini gak rewel apa gak ikut sama ibu? Sama sekali, gak pernah rewel. Oh, mantap sekali, luar biasa. Tadi untuk gocinya mas, gocinya itu seminggu, setiap minggunya main? Main. Itu memang dari dulunya kayak gitu apa memang? Kecuali kalau ada event nasional, ya 2 hari, 2 minggu istirahat. Oh gitu, ya, jadi ada latihan yang maksimal bang. Terakhir sebelum main di RMJ2 ini main di mana mas? Di Jejar, Bupati Kap. Bupati Cup kemarin ya, itu yang BNR ya. Masuk berapa? Masuk 2-4. Mantep, ini luar biasa sekali kerjanya dan itu memang karakternya kayak gitu. Karakter ya, zaman tangan yang satu. Terus pernah mengalami oleng ataupun bagok gitu? Pernah. Pernah. Terus solusinya bagaimana kalau kayak gitu bang? Bulu tua. Oh bulu tua. Mau rontok. Oh. Suruh bagok sepuasnya bang. Emang harus dibiarin aja ya. Biarin kantang terus kantang terus sampai rontok. Semenjak rontok langsung istirahat. Ya, nanti misalkan ada teman-teman yang lihat di video ini dan tertarik kira-kira dijual apa enggak? Belum, Om. Belum. Besok buat berangkat Desember, harus September. Mau pilar lagi nih. Oh, pilar aja. Mau diajak jalan-jalan terus pokoknya ya. Terus memang di rumah
pencinta hitam putih apa ada burungnya lain, Bos? Mure. Memang pencinta ocean ya, Mas. Bercerita sedikit tentang rawatan dari si Excellent ya, Mas ya. Excellent. Mudah-mudahan Excellent kedepannya terus memberikan prestasi yang membanggakan buat Mas. Amin. Matur suwun, Mas. Okay. Rumah burung mantap.